Ada yang tahu nggak Melanie hari ini ada di mana? Wah, aku pinter. Yes, bener banget. Aku hari ini ada di Summarecon Serpong. Tepatnya aku ada di Rainbow Spring Condo Villas. Ini enak sekali tempatnya. Aku mau explore semua yang ada di sini. Karena aku denger-denger nih ya, di sini fasilitasnya komplit banget untuk bisa ningkatin kualitas hidupnya kita. Penasaran? Aku pun penasaran. Ikut ya. Ya ampun teman-teman, ini adalah tempat tergemes yang aku pernah lihat di Rainbow Spring Condo Villas. 60-70% dari ruang terbuka hijau yang ada di sini itu dipakai untuk fasilitas. Jadi dibikin tematik garden gitu. Nah, salah satunya adalah si Eco Village ini. Kita lihat-lihat yuk, gemes banget. Eco Village ini. Jadi kalau punya anak, punya si kecil dibawa ke sini, pasti mereka happy banget. Apalagi di masa seperti sekarang ini, kita kan pengen banget rekreasi ya, tapi nggak mau jauh-jauh dari rumah. Nah, ini adalah solusinya ya. Dan di sini banyak banget garden yang disediakan untuk kita. Nah, kita bisa explore tuh. Di sini ada maze gardennya, terus ada vegetable garden, ngajarin si kecil bercocok tanam, bisa menghargai alam, menghargai sesama. Duh, lengkap banget di sini. Yang pasti buat mamahnya, ini adalah konten buat Instagram. Jadi aku mau foto-foto yang banyak. Ini indah banget, namanya Forest Lagoon. Nah, si lagoon ini adalah kolam tempat anak-anak kita akan main-main air. Udah bisa ngebayangin dong betapa happy-nya mereka kalau main air di sini. Plus ada semi outbound gitulah. Mereka bisa manjat-manjat, main-main, seru-seruan. Nah, buat kita para orang tuanya nih kalau mau ngaso, mau nyantai, mau menikmati udara segar, aduh, pewe banget teman-teman. Ini semuanya adalah idaman aku, tinggal di tempat kayak gini. Springs Condo Villas ini terdiri dari 5 lantai teman-teman. Dan lantai pertama ini memang untuk dedicated parking lot. Jadi penghuni gak perlu rebut-rebutan tempat parkir ya. Dan kalau ada tamu yang mau datang, bisa juga parkir di tempat yang sudah disediakan. Ada parking space-nya. Terus di belakang aku nih ada lift-nya teman-teman. Jadi bagi yang punya baby atau misalnya ada yang senior, bisa dengan mudah mengakses unitnya. Semuanya serba mudah di sini. Unitnya nyaman banget, pastinya very cozy. Nih kalau misalnya Anda lihat dari tadi ya teman-teman, konsep dari Rainbow Springs Condo Villas ini adalah low rise apartment. Jadi rasanya kayak kita tinggal di landed house aja. Dan yang pertama kali membuat konsep seperti ini adalah Summarecon. Keren banget ya. Dan kalau teman-teman lihat nih ya, di tiap ruang view-nya itu keren banget, jendelanya juga besar, jadi pencahayaan alaminya masuk semua ke dalam. Aku kasih lihat ya bagian ruangannya ya, ikutin aku ya. Nih, konsep praktis dan simple dari sebuah apartemen juga tetap ada di sini. Jadi kalau kita lihat, dining room, living room, dan juga area kitchennya ini menyatu sehingga seluruh anggota keluarga bisa melakukan aktivitasnya bersama-sama. Dan tadi aku juga udah sempat bilang ya, bukaan atau jendela yang besar ini membuat adanya cahaya alami yang masuk. Ditambah lagi yang paling penting sekarang adalah sirkulasi udaranya. Wah, itu sangat kita butuhkan saat ini ya. Jadi selain sehat, rumahnya juga hemat, ya nggak? Kita langsung masuk lagi ke dalam ya. Ini unit yang sekarang lagi aku bahas adalah unit yang punya 4 kamar tidur. Kita lihat satu-satu. Hmm.
sekarang ini kerja dari rumah sudah menjadi sebuah kebutuhan, ya kan? Karena itulah kita harus bisa menciptakan ruang yang nyaman dan cozy supaya kita bisa makin produktif kerja di rumah. Kalau ruangannya senyaman ini, interiornya sekeren ini, siapa yang gak betah kerja di rumah? Master bedroomnya. Wah, memang benar kata para ahli ya. Jurnal kesehatan juga udah bilang bahwa kualitas tidur yang baik itu penting banget buat meningkatkan immune systemnya kita. Jadi itulah kenapa ruang tidur kita harus dibikin senyaman mungkin supaya kitanya bisa nyaman, tidurnya juga jadi berkualitas. Dan satu lagi, nih lihat deh jendelanya besar-besar, pencahayaan alami masuk, sirkulasi udara yang sehat juga tetap dapat. Dan satu lagi yang juara di Rainbow Springs Condo Villas ini adalah setiap ruangan yang ada di unit ini mendapatkan view langsung menuju ke arah taman dan juga ke fasilitas-fasilitas yang tadi udah sempat kita bahas di awal. Bahagianya coba tinggal di sini kayak setiap hari liburan. Kalau tadi kan kamar tidur utamanya, nah ini kamar tidur anaknya. Ada dua kamar tidur anak, satu lagi adalah ruang kerja. Dan tetap ya, jendelanya besar. Ini artinya kita bisa menikmati keindahan lingkungan dan fasilitas yang ada di Rainbow Springs Condo Villas ini, meskipun dari dalam rumah aja. Dan ini adalah service area-nya, jadi terpisah gitu. Ini ada laundry room-nya, dan ada kamar tidur dan kamar mandi buat ART sekalian. Nah, ini adalah alat untuk kita berkomunikasi dengan security. Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang, kita bisa diinformasikan dari sini. Atau misalnya amit-amit jangan sampai ada something happen yang emergency atau urgent sifatnya, kita bisa komunikasikan juga dari sini. Aman. Teman-teman, udara yang segar kayak gini, pemandangan yang indah, hijaunya alam. Sekarang ini udah priceless sekali ya, kemewahan yang susah sekali untuk kita dapat. Tapi kabar baiknya ada di Rainbow Springs Condo Villa ini. Coba lihat, kapan lagi kita bisa menikmati ini semua, hanya ada di sini. Nah, kalau tinggal di sini kebayang nggak sih, kita punya kualitas hidup pasti semakin baik. Mulai dari bayi sampai orang yang sudah senior sekalipun pasti bisa menikmati tinggal di Rainbow Springs Condo Villa. Nah, satu lagi yang harus aku ingetin, kalau tinggal di sini kita bakal dirawat baik-baik, dijagain sama building management. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu, wah sudah siap siaga menemani kita ya. Itu sih yang bikin tenang hidup ya, salah satunya. Terus satu lagi, oh ya, ini penting banget, developernya Summarecon Serpong. Semua produk yang ada di Summarecon Serpong pasti diminati, ya kan? Dan yang pasti terjamin fasilitasnya lengkap, mulai dari sekolah, terus pasar, rumah sakit, you name it, semuanya ada di sini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi, nggak jauh kemana-mana, semuanya ada di Summarecon Serpong. Jadi sekarang pasti teman-teman udah makin yakin kan pengen tinggal di Rainbow Springs Condo Villa, karena aku juga yakin. Dan ada unit siap huni khusus 3 bedroom free furnish-nya IKEA. Jadi untuk dining room, living room, kitchen, dan ruang kerja. Setelah aku ngajakin teman-teman lihat-lihat Rainbow Springs Condo Villas, aku mau me time dulu ya. Aku mau lari di sini. Kapan lagi bisa lari di tempat sekeren ini? Pemandangannya buah juara banget. Ya udah, aku tungguin kamu main-main ke sini ya. Siapa tahu kita bisa tetanggaan di sini. Yuk lari sama aku yuk.